Berikutnya kepada manajer tim, Ricky Subagja. Selanjutnya pada pelatih kepala, Rioni Fredrik Mainagi, kepala pelatih tim Thomas Hannover. Selanjutnya kepada Irwansyah, pelatih Tunggal Putra. Berikutnya pada Hari Hartono, pelatih Tunggal Putra juga. Selanjutnya kepada Pak Erli Zainuddin, pelatih Tunggal Putri. Inilah yang memoles Riku, Komang, Mister, juga Rusan. Berikutnya pada Pus Aryono, pelatih Ganda Putra. Selanjutnya Coach Ehyan, pelatih Ganda Putri. Berikutnya pada Jansen Albini, pelatih fisik. Berikutnya kepada Coach Karsiman, pelatih fisik juga. Ya, terima kasih kepada Pak Alex Sintar. Selanjutnya kami mohon kepada berikutnya Febri Nur Fadila, Fisio juga. Selanjutnya Bapak Sahat Pahala Simbolo juga Fisio. Selanjutnya Putri Primasari, Maisur. Lanjut, Edi Roni Endarbo juga Maisur. Berikutnya Hasanuddin Purnama, Video Analisis. Lanjut, Profesor Hamdi Muluk, Tim Psikolog. Lanjut, Lili Sutarwati Adisa Smito, Psikolog juga. Lanjut, pada Sandy Puspa Irawati, dari bagian umum. Lanjut kepada Muhammad Nanang Himawan Kusuma dari Performance Analysis. Berikutnya Ibu Paulina Todi, tim Dr. GC. Lanjut kepada Gary Distanto dari tim media dan humas TVB. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Terakhir kepada rekan saya Randy Ilham Wijaya, fotografer kita. Ya, terima kasih Pak Surono. Tunjukin Pak, medalinya Pak. Istimewa nih, karena untuk setelah sekian lama Indonesia bisa maju ke final. Hidup di Bubar Indonesia. Iya. Yeah. Dalam 16 tahun ya Pak? Kita terakhir 28 tahun. 28, berarti berapa tahun itu? 16 tahun. 16 tahun. Luar biasa Pak. Sukses untuk tim Bubar Indonesia. Selanjut, Ruzana, pemain muda juga.
persatu harapan Indonesia. Selanjutnya Esther Nurumi Triwardoyo. Baik, terima kasih Pak Hadir. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Direktur Utama BNI, Bapak Wibowo Tumilar, untuk selanjutnya untuk bisa mengalungkan bunga kepada pemain BNI dan memastikan Indonesia masuk ke final Pak, ketika smash kerasnya. Atau dulu. Oke. Oke, selanjutnya Siti Fadia Sintuan Ramadhani, Pemegang Putri. Lanjut, Rahel Alisa Rose, Pemegang Putri juga. Oke Pak, terima kasih. Masuk foto dulu. Ya, foto dulu. Lanjut, Ripka Sugiyarto, pemain ganda putri. Terakhir, Rani Priyamaya Sari. Oke, kami mohon. Pak Dir, izin aja. Iya, Pak, izin Pak. Oke, Pak. Oke. Ya, berikutnya kami mohon Pak. Oke, Pak Fadil lagi kepada Jonathan Christie. Mencetak rekor 100% dari babak awal sampai final selalu menang. Selamat buat Jojo. Ya, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Direktur Utama BNI, Pak Royke Tumilar, untuk bisa dan juara dunia junior. Kemarin juga ikut menyumbangkan 1 poin ketika melawan Inggris. Atau dulu. Oh ya. Lanjut. Ciko Aura Bagoyo, kakak dari Esther Nurumi Triwardoyo. Berikutnya kepada Muhammad Rian Ardianto. Selanjutnya kepada Bagas Maulana, pemain ganda. Ya, terima kasih kepada Pak Royke juga. Pindah-pindahin dulu, Pak. Ganda putra. Lanjut, Daniel Martin. Terakhir masih ada Leonardo DiCaprio, pemain ganda putra juga.
Kami mohon kepada Pak Menpora, satu lagi Pak, kepada ya, kepada kapten tim Uber, kepada April Yani Rahayu. Ya, terima kasih kepada Pak Menpora. Terima kasih, Pak. Kami mohon kepada Pak. Ya, kami mohon kepada Apriyani ke depan untuk foto bersama. Dan saya yakin, saya pribadi yakin,
2 tahun lagi Thomas Cup yang akan ada di India adakan di Denmark. Saya bila ada kesempatan mengisi lagi slot di ganda dan juga teman-teman yang lain, saya yakin bahwa kami bisa melakukan yang lebih baik lagi. Dan khususnya saya pribadi mewakili teman-teman mohon maaf atas belum bisanya Piala Thomas kembali ke tanah air, karena harapan pasti harapan seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh pencinta bulu tangkis pasti merindukan itu semua. Tapi kami yakin juga 2 tahun lagi insya Allah Piala Thomas kami raih.